meninggalnya tiba-tiba dia berjarak. Terus wajib pakai masker, enggak keluar. Sebenarnya kita kan sudah ada daftar bahwa Semarang salah satu yang akan dilalui kereta. Nah ini kawan-kawan dari KAI sudah menyiapkan dan mulai besok sudah ada kereta yang lewat. Dari Surabaya Turi masuk jam 10 pagi ya Pak ya? Jam 10 pagi, dari Jakarta besok masuk jam 14. Nah ini sudah ada poskonya, sudah disiapin. Kita harapkan nanti betul-betul checkingnya bagus ya. Persyaratan dari warga mesti disiapkan betul. Sudah rapid test, kekhususan-kekhususan dan surat-suratnya disiapkan. Sehingga masyarakat bukan berarti boleh bepergian. Kalau tidak masuk yang khusus, maka tidak boleh. Nah ini agak dipahami oleh masyarakat, maka saya lagi ngecek persiapan dari KAI, dan insya Allah KAI nyiapin ini semuanya, mudah-mudahan besok lancar. Ya antisipasinya masyarakat nanti harus memenuhi syarat-syarat, maka syarat-syarat ini nanti harus disampaikan pada mereka. Syarat seperti dia, siapa yang ngutus, kepentingan khususannya apa, syarat kesehatannya sudah terpenuhi atau belum, KTP dan seterusnya. Sampai syarat teknis nanti kalau sudah masuk di sini adalah proses physical distancing-nya dan wajib menggunakan masker. Jadi kita yang di Semarang, kita minta aturannya ketat. Kalau enggak, harus pulang. Umpama yang ini jenengan geser ke sini, full tak? Di sini ada berapa line gitu, ya. Untuk mereka bisa antri, jarak kiri kanan sama, depan belakang sama, sehingga mereka akan tidak bersentuhan. Jadi social distancing-nya masih physical distancing. Jadi physical-nya betul-betul dia berjarak. Terus wajib pakai masker, enggak keluar. Kalau enggak, polisi aja berbantu. Iya Pak, security kita hampir. Pokoknya datang, enggak pakai masker, silahkan balik. Balik, benar balik. Jam 10 masuk sini, di berangkat ke Jakarta. Oh, oke. Okay. Jadi hanya Pasar Turi, Semarang Tawang, Cirebon, Jakarta. Oke, okay. Yang dari Jakarta jam 14 ya? Iya, jam 14 ke Surabaya. Ke Surabaya. Oke. Okay. Ya, terima kasih ya semua ya. Ya. Jaga ya, tidak ya Pak ya.